بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita berwakaf lahan untuk wilayah Subang Pesantren Quran El Tafwidz Pesantren Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Quran El Tafwidz lagi jalan-jalan nih guys ke Bandung. Mana bro? Kita berada di Takuban Perahu. Gimana keseruannya? Ikuti terus vlog kita. Salam El Tafwidz keren. Alhamdulillah, SMP Quran El Tafwidz sudah sampai Takuban Perahu loh. Nah, lokasi ini tepatnya ada di Lembang, Bandung. Santri pesantren El Tafwidz berangkatnya dari subuh nih. Ya udah, langsung aja yuk kita lihat keseruan santri kita menuju lokasi. Nah, ini guys penampakan Takuban Perahu. Masya Allah, ciptaan Allah indah sekali ya. Santri kita juga senang banget loh kesini. Yuk, kita tanya-tanya dulu. Ed, kemari sini dong. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di atas Takuban Perahu. Jadi gimana bro, pasang kita di sini bro? Di sini tuh dingin sekali, memang segar juga. Pemandangannya sungguh luar biasa. Memang ciptaan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Ayo, kita jalan-jalan lagi. Lalu, salam El Tafwidz keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sekarang kita lagi di Takuban Perahu nih. Gimana perasaannya nih di sini? Apa ya, adem tapi panas gitu deh. Sumpah panas banget tapi enak, ada pentol. Oke, El Tafwidz keren deh, keren. Assalamualaikum. Oke, guys, wah tenang-tenang. Masih ada lagi nih keseruan yang lainnya. Sekarang Satria SMP Quran El Tafwidz menuju ke Museum Asia Afrika Bandung. Yuk. Oke guys, kembali bersama vlog SMA Quran El Tafwidz jalan-jalan. Kita sekarang berada di mana, Mar? Kita lagi di Gedung Merdeka Bandung. Penasaran enggak apa yang di dalam? Penasaran dong. Ayo kita masuk. Boleh, ayo check it out. Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung dibangun pertama kali pada tahun 1895 untuk mengabadikan Konferensi Asia Afrika. Maka lahirlah gagasan untuk mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka ini. Gagasan tersebut dilontarkan dalam forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika pada tahun 1980. Mudah-mudahan santri-santri pesantren Quran El Tafwidz bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sekarang berada di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah kita habis dari mana, Mar? Kita habis dari Takuban Perahu sama Museum Asia Afrika, Gedung Merdeka tadi. Nah, tak lupa juga sekarang kita harus sholat dulu, karena semua yang ada di sini ciptaan Allah. Allah yang memberi kita keselamatan, memberi kita kenikmatan. Tak lupa juga kita harus selalu bersyukur, ya nggak, Mar? Iya, ayo kita sholat. Ayo. Ayo. Satu kata buat El Tafwidz. Keren. Mantap-mantap. Pesantren Quran El Tafwidz membuka pendaftaran santri dan santriwati baru SMP dan SMA Quran El Tafwidz.